Betul ah. Eh, you bukan sama saya. One by one ah. Gentleman ah. Gentleman. Eh, apa apa apa. Ada bom kat badan dia, tuan. Jangan jerit. Saya faham, saya faham. Saya faham dia meniru. Kami kata menyalah. Oh, sumpah, merinding gua, cik. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Deka. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap atau selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, untuk mengisi kekosongan kita ya, kali ini saya mendapatkan video dari teman-teman kita yang ada di Malaysia ya, seperti biasa. Dan jujur aja saya juga menunggu-nunggu ya video ini, karena memang program ini tuh nggak tayang, atau nggak, kita sebagai orang Indonesia tuh nggak bisa melihatnya gitu cuy, kecuali ya ada di YouTube gitu ya. Yang mana program ini tuh salah satu yang sangat-sangat saya tunggu-tunggu banget cuy ya. Pasal Lawa ya, NDTK harus tahu lah gitu cuy ya. Selain dari Maharaja Lawak Mega, dan ini adalah musikal lawak superstar yang keempat sekarang cuy. Nah, saya itu sebenarnya menunggu-nunggu persembahan dari dua peserta gitu ya. Yang pertama Sarkas, dan yang kedua adalah kumpulan, aduh hampir saya bilang ubi cuy, kumpulan padi ya. Yang mana sebenarnya ini satu yang terkeluar itu digantikan dengan yang baru, jadi kumpulannya padi gitu ya. Tapi saya belum dapat videonya lagi, jadi tolong Abang Syam ya, Abang Syam berikan lagi video seperti yang kemarin ya, seperti video yang akan kita reaksi kali ini cuy. Untuk kualitas jangan ditanyakan lagi cuy, korang carilah di YouTube kalau memang ada ya, atau tengok secara langsung gitu ya. Di sini saya semata-mata, sekali lagi saya semata-mata untuk mereaksi saja. Oke, kali ini kita akan mereaksi kumpulan Sarkas ya, yang mana di sini ada favorit saya banget juga gitu cuy ya, Abang Daniel ya. Abang Daniel itu kalau menirukan seseorang itu, waduh gila ya, gila banget gitu ya. Oh iya cuy, hampir lupa ya, di sini saya akan mereaksi dua langsung persembahan cuy ya. Persembahan yang pertama di minggu yang pertama gitu, dan persembahan yang kedua di minggu yang kedua gitu cuy ya. Oke, videonya udah siap, langsung aja 3, 2, 1. Oke. Dia dengan ini, siapa yang lata ini cuy? 5000 tahun dahulu. Syasik, Syasik kah? Iya benar kah? Syasik. Sebelum lagu Bukit Mak diperdengarkan, dan sebelum melu untuk Ana Jobling disiarkan, telah berlakunya sebuah peperangan antara tiga pahlawan. Kisah pahlawan ya. Baik Bruce Lee. Baru kali ke pertama lihat apa Bruce Lee itu apa gagap gini ya. What means Bruce Lee? Sarkas. What? 我知道我要什么? What? Nah, okay, cuy. Saya di sini akan jelaskan sedikit ya, dan di sini jurinya ada tiga. Cuman yang saya agak pertanya-tanyakan selalu gitu, kenapa di setiap lawak itu harus ada perempuan yang memang bukan basicnya di lawak gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan buat saya cuy ya. Ada Pak Abang Saiful Ape dengan Abang Arif Iskandar cuy, stand up comedian dengan legend gitu. Otai-otai. Wajah yang semua. Akhirnya saya jumpa juga. Ini harta karun. Mahendra Bali. Bahubali. Welcome back. Jadi Bahubali. Kalian sadar tak?
Ya, kalian sadar tak? Yang sudah tengok film Maharaja, bisa komentar di bawah. Aktor pertama dari pemeran Maharaja itu mirip banget dengan Abang Daniel, cuy. Coba perhatikan baik-baik, mirip banget. Nih. Vijay, siapa kan namanya? Vijay kah? Ya, cocok sih kalau dia berani dia. Bahubali. Apa sih Raja? Laka. Lu apa bikin sini, budak lawye? Ciri khas film Tamil itu, cuy. Budak kleng. Laka. Meru kleng meri punya. Lu apa bikin? Saya sudah jumpa, saya punya harta. Lu punya harta? Ya. Kekle. Lu punya harta? Saya punya harta. Ini saya punya bapak punya harta lah. Kekle. Ini you punya bapak punya harta? Ha. Aku siap lah. Thank you, ha. Kleng jumpa. Hey. India banget. Malah jadi kucing. Makan apa Maria? Sanda. Setelah 100 jam mereka bertemu, akhirnya mereka setuju untuk membahagi harta karun 50-50. Ayuh. Satu aku punya, ya. Dua lu punya, ha? Tiga saya punya, ha? Empat lu punya. Ayo, lu mempat lah. Tak ada boleh, lu mempat. Suai punya rumah, saya Cina, Pak. Kepantangan orang Cina. Matilah. Relax. One more time, ha? One more time. Satu untuk aku, dua untuk kau, tiga untuk aku. Ini, 3A untuk kau. 3A. Ha, macam itu lift lah. Macam lift. Macam ni, okey. Sambung. Okey, yang ini, 4 untuk aku. Ayo, yo! Ayo. Emang kepentingan orang India juga, kah? Ayo. Satu hari mesti mati dia tau. Betul lah. Sekarang ni apa you angkat? Sekarang ni? Tak boleh keluar ni. Beneran gak bisa keluar. Betul lah. Betul lah. Gak bisa keluar kan lupa gitu. Ini macam yang style. Ini macam. Gentleman lah. Betul lah. Betul lah. You mau kata sama saya? One by one lah. Gentleman lah. Gentleman. Pod lama hari. Pod lama. Sanda. Tunggu, Joy. Saya paham ini. Ini isu yang pernah saya waktu masih pergi ke Malaysia ini. Isu ini, Joy. Yang mana seorang, apa namanya, warga India berseteru dengan orang Cina kah? Sampai apa pakai baling helm seperti ini, cuy. Iya. Ternyata isu belum itu ya. Sempat mereka bertemu, muncul seorang wira. Music please. Oh, aduh, jangan ganggu. Ya itu tamunya, jangan ganggu. Kami jangan telat. Untung Syasik pintar masukin, cuy. Ini saya juga baru tahu ya, baru apa namanya, waktu ke Malaysia kemarin saya banyak tengok live dia, cuy, di TikTok. Ini followersnya di TikTok gila sih dia. Seram juga bila ramai tengok. Biasalah kalau tengok. Saiful Ape makan kuih bengkang. Ana Jofling makan ayo Pak Cuy. Dari tadi tidak aku kat belakang. Apa bising-bising ni, cuy? Apa bising-bising ni, cuy? Hey. Lu punya kawan dah? Saya tak ada kawan. Tak ada kawan. Poten lah nak. Orang lagi mau kira lagi mau gacor, cuy. Gacor, cuy. Gacor, cuy. Apa lagi datang sini?
Tak, sekarang ni yang kau duduk bising-bising daripada tadi tu, yang kau gebuk-gebukkan ni, ni harta aku tau. Ha? You punya ke? Saya punya lah. Mana tengok? Tak percaya. Gua paham, cuy. Ayah. Gua paham. Ini kan paus lah. Ha? Tu, saya puapet kasih. Eh, kaya. Paus? Ini lion. Haris Kandar lagi kaya, dia bagi. Oh, kan, TikTok ni. Ini. Ini TikTok. Anak Jobling yang bagi. Oh, boyfriend. Hey. Hey. Tak boleh ini macam. Memang gak harus yang cantik gitu, yang dipajang jadi juri gitu ya. Setiap saya lihat program lawak itu pasti ada satu wanita dan itu cantik yang ada di situ gitu. Atau memang disediakan untuk jadikan bahan atau gimana gitu ya. Masa metode seperti itu masih berlaku gitu ya, membahan juri gitu. You datang cakap ini you punya harta. Ha, tadi dia datang dia cakap ini dia punya apa, punya harta. Hey, hey, no, you punya type apa? C, type C. Hey, type I. You diam, type M. Hey, apa type M? Type M, type C, type I. Kita type Malaysia, ma. Okay. Gua faham ni. Temanya satu seperti lagu apa? Lagu boleh, lagu. Apa? Sama-sama, lagu. Boleh tak semua nyanyi sama-sama dengan saya? Tepuk tangan sama-sama. Kita semua rakyat Malaysia. Aduh bahaya sih. Musikal tapi enggak terlalu paham masuk musik seperti apa gini. Untung ada Sasik. Saya sering dengarnya lagu-lagu dari mana ini sih? Iya, saya tahu lagu ini tapi lagu dari siapa ya? Gue cuy, lupa gue cuy. Sarkas Malaysia. Nah, sekarang kita buka untuk Sarkas. Oh, kalau kau ajak berduet dengan Aina Abdul, dia berhenti nyanyi yo. Dia jadi postman lepas ni. Baik, kita dengarkan apa kata Ana Jobling yang kau bagikan mini love tadi ya? Mini love. Kita tengok ada tak mini love dari Ana Jobling untuk Sarkas. Assalamualaikum Ana Sarkas. Apa khabar? Sehat? Wow, keturunan ini cuy, cantik banget. Untuk minggu pertama. Dari awal sampai habis, dalam mata hibur. Ana suka jokes dia simple tapi sampai. Punchline dia pun sampai. And Ana memang terhibur lah malam ni. What do you think, Abang Hari? Saya tak terima mini love, tak apa. Sama rata tiga juri. Bagi mini love, bagi tiga-tiga. Anda sering bersuara dan berhemat. Bukit mak. Jadi bagaimana? Ya. Itu saja. Very creative and ada semacam nak tekan. Tekan. Oh, cuma 3 bintang. Oh, tunggu, ini ada berapa bintang sih? Bukannya 4 bintang? Oh, yang dulu itu 4H ya. Musikal lawak superstar kah? 3H4. Yang tertera di kaca TV Anda. Sekarang kita buka itu Sarkas, guys. Oke, sebelum kita lanjut ke video yang kedua, saya mau bertanya ini, cuy. Sarkas, pengertian kata atau kalimat sarkas itu apa ya di Malaysia ya? Kalau di Indonesia sarkas itu semacam membuli ya, apa namanya, mengata-ngatai seseorang gitu. Jadi kata-katanya itu sangat-sangat sarkas gitu ya. Ya setahu saya sih ya. Gak tahu kalau di Malaysia sebetulnya tadi lagu yang dinyanyikan itu sarkas Malaysia, apakah ada hubungannya dengan, saya kurang paham sih cuy ya, kata sarkas maknanya apa gitu ya kalau di Malaysia gitu. Orang bisa komentar di bawah cuy, biar saya sedikit paham lah ya. Oke, next. Oke, Sarkas minggu yang kedua cuy. 3, 2, 1. Sarkas. Untuk rakyat. Ada hubungannya dengan rakyat gitu. Ternyata lata juga ya kalau dia nyanyi ya.
Cik, bawa bertenang, Cik. Buat apa, Cik? Angkat tangan di atas, Cik. Silahkan. Temanya ini ya. Gak masuk gitu suaranya, gak masuk. Kalau benar-benar jago, ayo. Ayo. Kalau benar-benar jago, ayo. Tiada negosiasi, mata untuk hati, jangan dipertaruh, ayo. Tempo udah bagus, cuman gak masuk gitu suaranya. Cik, panggilan kecemasan, Cik. Panggilan kecemasan. Tekan 1 untuk bahasa Melayu, press 2 for English, mula hit button pandangan na Tamil Besar. Tamil. Cik, masuk, Cik, masuk! Ini baru masuk gitu, suara, tempo, nadanya banyak. Asik, jadi... Asik. Nggak, dia jadi polisi Tamil atau gimana nih, cuy? Brewok. Gondrong. Hey. Tuan! Hey, apa? Ada bom di badan dia, Tuan! Oh, saya paham. Saya paham, dia meniru atau memparodikan siapa, cuy? Film apa ini, cuy? Duh. Apa ini? Serif. Benar enggak ini, cuy? Serif kan? Siapa Dato? Siapa nih yang ditiru, cuy? Aduh, gua langsung lupa, cuy. Dari suaranya, cuy. Coba dengar. Tuan. Saya buka. Masih, Tuan. Ada bom. Ada bom, Tuan. Macam you. Persis banget. Hei, kau siapa? Hei, kau jangan dekat dengan aku. Kau lihat aku. Cuma ini agak hitam. Aku serai. Zaman sekarang. Asal serai saya bunuh diri. Asal serai saya bunuh diri. Dia macam tak ada agama. Habis kau ni agama apa? Ni Malaysia lah, Nas. Perdana Menteri pun boleh stres tau dapat rakyat macam kau. Kau stres, eh? Cuma dah agak hitam di sini. Relax. Kau stres. Aku boleh tolong kau punya stres. Apa ni, Tuan? Habis aku tak stres. 15 tahun daripada pembangunan tiba-tiba ada orang yang pangkat aku tak stres. Asyik. Tapi saya percayakan Tuan. Percaya kat Tuhan, bukan percaya kat aku. Ketawanya sama gitu ya. Dia ingat aku Tuhan, percaya kat aku. Dah. Hidup lama. Lama saya hidup lah. Mati. Tuan. Caranya gitu, dialognya gitu. Boleh tak saya minta pembukaan terakhir, Tuan? Apa dia? Saya nak nyanyi lagi satu lagu, Tuan. Allah Akbar. Kau nyanyi pun barai. Juara sih, juara banget ini. Kalau menirukan seseorang gitu. Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Lagunya lagu-lagu ini semua ya. Ref ya. Refer. Siapa yang datang? Sang Saka Biru. Kami akan menang. Baik korang berserah. Asik. Kami akan menyerah. Baik korang berserah. Kami akan menyerah. Sumpah, merinding gue, cuy. Oh, ini di minggu kedua itu ada tamu jemputan. Dan pas banget yang saya post ini ada, ini orang tua dari Abang Sisan kan? Nampak mirip gitu ya. Kalau benar, cuy ya. Abang Sisan, cuy. OG is back. Ini mah polis impos gitu ya, bergabung dengan apa? Sheriff. Stop. Cepat sikit, cuy. Move. Aku seorang yang datang. Cepat sikit, Ji. Okay. What happened now? Okay. Sebelum apa-apa berlaku, izinkan saya kenalkan nama saya. Ui, ada gaya. Saya Hasani dari Bukit Aman. Shut up. Hey!
Tuan daripada bukit mana? Sebut jangan. Sebut pasal bukit. Tak apa. Macam pernah aku lihat dia ni, tapi di mana? Boleh salam dulu. Otai saya. Woi, sopannya. Respect saya. Okay, okay. Respect. And you. Okay, okay. Boleh tu, boleh tu. You nak tak? You nak tak? Kalau you nak, lepas kerja I boleh bawa. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Boleh tengok wayang atau sidang depa. Bergurau senda. Jadi lepas tu you kasih I pegang. Jangan fikir bukan-bukan. Ini baru memasuk suaranya sih. Kalau you nak. What? Bagi dekat saya benda tu tuan. Bagi dekat saya benda tu tuan. Jangan lama tuan. Tuan ke tepi, tuan ke tepi. Kenapa? Sebenarnya akulah Mac Killer yang sebenarnya. Okey, ini plot twist. Macam di filmnya memang kan, plot twist. Bangun balik. Aku bijak benda ni. Tembak kau. Aku pun mati. Plot twist. Oh. Rip, ambil. Sani. Rip, uji sebab. Rip. Ni, benda ni. Apa dia? Ini yang kita cari dia. Yalah. Mirip Allah banget Allah ketawanya, Ci. Ni benda ni, sebenarnya, aku punya plan. Ini semua kau punya plan? Aku punya plan. Rip. Tembak. Benda. Kau jahat sebenarnya, Rip. Come on, dah shoot lah. Sudah lah. Rip, kalau kau rancang semua ni kau. Aku gurau je, bro. Plan ini. Sebenarnya, semua ni aku punya plan. Plotis ya. Itulah dia persembahan khas daripada unit PDRM untuk Hari Kemerdekaan Malaysia. Woo! Let's go! Di udara dalam air bawah hutan. Emang di bulan itu kah? Ah, gua perasan minggu kemarin ini. Nasionalisme banget sih. Wah, keren sih. Okay. Sarkas. Oi, ramainya belum ke Sarkas ya. Baik, kita dengarkan sekarang ni. Jangan seronok sangat. Saiful, dipersilakan. Abang Saiful apa? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang memang sarkastik lah. Okay, first of all, nasib baik saya dah tengok Sheriff lah. Ya, Sheriff benar. Kalau tidak mungkin saya tak faham ke mana le tujuh cerita ni. Banyak plot twist. Musical padat. Padat doh. This is MLS. Bukan malas. Musical lawak superstar. Yeah. Okay. Acap, Syashik, terbaik. Cara mati korang memang pelik. Aku tak tahu macam mana korang buat. Agak-agak aku tak cara mati macam tu. Pelik. Okay, Daniel, on character development, saya kena bagi pujian pada awak. Itu enggak bisa sih, Dik. You got it, dude. Dia masih yang terbaik sih kalau menurut. Ada tak peminat-peminat Zizan kat sini? Pasti banyak lah. Takkan tak ada tu. Cicak Man Junior ni. Cicak Man. Ada yang cakap tau, Cicak Man tak handsome. Dia cakap Cicak Man 3. Siapa cakap? Tak tahu, aku tahu. Singkir. Kau tekan bom lagi nanti. Okay, ini dia bila korang dapat peluang untuk ada guest artist fully utilized. Betul, manfaatkan. Guna sebaik mungkin. So, keep it up. Good luck, all the best. Nak tengok lagi yang tak sabar nak tengok. More from Sarkas. Thank you. Yes! Okay. Tengok juga. Apa dia?
Rizal nak apa? Payment. Payment belum lagi. Belum apa-apa payment. Belum habis. Belum tu pun set. Saya payment. Baik. Satu star. Dua star. Tiga star ya. Oh dulu itu empat hal. Kau saya tinggi kelawat superstar atas kesannya QR Code yang tak terlalu dikajar diri anda. Sekarang kita mengatakan Sarkas dan Cesar Razak. Okay, cuy, itulah tadi persembahan pertama dengan yang kedua ya dari kumpulan Sarkas ya. Video yang pertama atau apa namanya penampilan atau persembahan yang pertama di minggu yang pertama itu dengan minggu yang kedua itu kayaknya memang temanya itu yang ideakan persembahan ini atau konsepnya itu nasionalisme banget gitu cuy. Dua persembahan ini di ujung persembahan itu pasti bawa bendera gitu ya. Tema yang pertama itu memang ada Cina, India, dan Melayu gitu ya. Itu nasionalisme banget gitu ya. Dan ditambah yang kedua itu membahas tentang polis gitu ya. Polis. Nah keluar membawa bendera juga gitu ya. Nasionalisme banget juga gitu ya. Jadi yang buat persembahan dua ini tuh cinta banget sih dengan Malaysia. Pasti banget pandangan saya gitu ya. Nggak tahu kalau pandangan korang gitu cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Dan kalau memang teman-teman ya, tolong kirimkan video dari kumpulan Padi cuy. Saya pengen tengok aja gitu ya. Tolonglah cuy ya, kalau ada videonya gitu ya. Tolong kirimkan saya linknya supaya saya tengok dan saya akan buat reaction seperti ini cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Bye.